akhirnya masuk ke dunia event, dunia entertain, terus beberapa tahun kerja di beberapa perusahaan sampai akhirnya sekarang. Itu saya OSIS di Santo Yusuf dan memang lebih banyak ke bidang seni sama basket waktu itu. 2 tahun berturut-turut kelas 2 sama kelas 3 SMP itu waktu itu saya captain di Santo Yusuf. Terus juara. Jadi apa ya? Yang pertama pasti harus fokus, terus konsisten, komit. Oke. Ini Kak Jo lagi event Hari Disabilitas Nasional. Live di YouTube sama di Zoom. Buat Kak Jo, event, acara itu adalah liburan gitu. Kita jalan-jalan kemana-mana, ketemu orang baru, segala macam.